Oke, let's go. Ayo dong, langsung dapat Urban Tracker ya, si Eneng Urban Tracker nih. Urban Tracker itu cakep banget. Oke guys, langsung wih dapat legend langsung, men. Oh, 750 CP doang. Gak, ini bener-bener pertama kali. Ini for the first time, sumpah mau bro. Oke. Oke, mantap. Gocas aja langsung. Oke, mantap mah bro, sakit banget emang ini senjata. Wih! You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, apa sih mabro, apa kabar bro? Oke, mabro, apa kabar kalian semua mabro? Jadi kali ini mabro ya Ocha bakal mau gacha nih mabro ya. Oke, kalian lihat nih mabro ya CP-nya. Wow, sudah disiapkan nih ya. Kita bakal mau gacha GKS ya mabro ya. Oke. BTW Ocha udah punya GKS sebelumnya ya. Ini GKS nih ada 2 skin BTW, 2 skin legendary ya. Sebelumnya adalah GKS unicorn itu pokoknya ya skinnya bagus sih berkuda-berkuda gitu ada. Unicorn kan itu kuda ya. Unicorn udah apa sih? Jadi kita langsung aja nih mabro, kita gacha GKS Wonder. Wah, ini gokil banget sih ya. Oke, Ocha termasuk telat nih gachanya ya mabro ya. Oke, karena Ocha lagi pergi ya sebelum-sebelumnya. Oke, jadi kita gacha sekarang deh. Oke, baru sempat sekarang mabro ya. Dan banyak juga yang review, Ocha lihat kok keren ya. Jadi penasaran nih ya, tertarik untuk gacha nih. Btw kalian jangan lupa ya, kalau beli CP-nya tuh kalian langsung aja di Instagram @kitaisi.in mabro ya. Oke. Langsung aja nih mabro nih, Ocha tulis di sini nih, oke? Okay? @kitaisi.in dah pokoknya, oke okay, mabro let's go. Kita langsung aja nih, kita gacha ya. CP 10, oke. Okay. Ini kalau dapat langsung nih sangat bahagia banget gue, oke? Okay? Sujud syukur asli. Waduh mabro parah banget ya, langsung dikasih tas nih. Biasanya kalau udah gagal begini, selanjutnya gagal sampai 10k CP baru dapat nyatanya tuh. Biasanya gitu mabro ya. Kadang kalau misalnya hoki 10k CP tuh kalian bisa dapat skin legend atau karakternya nih. Urban Tracker, wah Urban Tracker sekarang cakep juga ya. Tuh kalian lihat ya mabro ya, Urban Tracker gokil. Tapi ya tetap kita incer senjatanya mabro. Oke let's go mabro, kita gas langsung ya. Kita gas langsung 20 CP, let's go langsung dapet dong. Yah S36 Vagabond dapatnya. Oke gak apa-apa. Let's go, kita coba lagi. Yo. Let's go mabro. Coba langsung 50 CP nih. Yuk harusnya dapat sih, dapat lah. Ya, dapatnya pistol Desert Eagle mah bro. Salah, Desert Eagle. Itu mah di game 9 sebutannya ya. Ini di sini 50 GS. Oke, let's go. 100 CP. Ocha berharap banget gitu loh. Nggak sampai ngabisin banyak CP mah bro ya. Tapi kalau udah gini biasanya tuh pas banget harus 10k CP baru dapat mah bro ya. Ayo, kita berdoa lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin nih. Nih fix dapat. Walaupun gue udah pesimis, ya kan? Gak dapet kan? Udah ketahuan, kebaca gitu kalau udah segini tuh gak dapet. Jadi menurut Ocha nih, buat kalian nih ya mabur ya. Kalian kalau mau gacha, peluang kalian dapat skin legend atau karakter itu gak mungkin di pertengahan. Bukan yang gak mungkin sih, chance di pertengahannya itu kecil banget ya mabur ya. Jadi misalnya kalian pas ngerawlet pertama gak dapet, pertama sama kedua 10 sama 20 CP gue gak dapet, itu fix banget kalian itu pasti dapatnya tuh di akhir ya, harus ngisi sampai dengan 7.000 sampai 10.000 CP mabro ya. Udah fix banget sih menurut Ocha gitu ya, pengalaman dari season 1 soalnya gitu ya. Let's go mabro, nggak apa-apa dah, kita gas lagi. Jarang banget dapat di pertengahan gitu mabro, oh kan. Razorback dapatnya sekarang, oke. Razorback ini skinnya mantep banget nih mabro ya, gokil. Ocha nggak punya Razorback yang bagus-bagus gitu ya. Oke, Razorback Vagabond. Oke, let's go. Ayo dong, langsung dapat Urban Tracker ya, si Eneng Urban Tracker nih. Urban Tracker itu cakep banget. Oke guys, langsung wih dapat legend langsung, men. Oh, 750 CP doang. Gak, ini bener-bener pertama kali. Ini for the first time, sumpah mah bro. Oke, ini for the first time banget ya. Dapetin GKS. Oke, 750 CP doang. Oke, jadi kita gak perlu gacha lagi. Oke, gak ini kenapa? Ini harus digituin ya, sumpah. Oke, jadi itu triknya kalian tuh harus ngomong seakan-akan kita gak bakal dapet di pertengahan, mah bro ya. Wah, gila ini. Sumpah. Ini super duper ya. Gacha. Mantep banget, mah bro. Kita cuma ngabisin berapa ya? Dikit lah, mah bro ya. Gak sampai 2000 CP kayaknya. Iya, gak sampai 2000 CP. Wah, wow, biasanya kita harus top up sebanyak 10.000 CP atau
sekitar 1 juta rupiah ya untuk mendapatkan skin legend, tapi sekarang Ocha mendapatkan dengan hanya 2000 CP itu sekitar 200 ribu lah mah bro, kalau kalian beli di kita isiin kita isiin mulu iya sekitar segitu lah mah bro. Oke lah udah mantap sih ini mah bro, gokil, kita nggak perlu gacha lagi. Maaf ya Urban Tracker Neng, tidak jadi saya ambil. Gue nggak peduli sama Urban Tracker mah bro, karena Ocha tuh setia pada Arteri. Oke karakter Arteri, bukan Arteri yang ini nih, Arteri yang nah ini nih, Arteri ya, karena dia susah banget ditembak menurut Ocha mah bro, karena langsing banget. Let's go mah bro, kita gas aja ya, kita langsung setting saja di sini ya. GKS salah kok GKS ini mah bro ya, GKS Unicorn malah. Oke let's go. Oke langsung aja nih mah bro, btw GKS Ocha udah max sih. Oke sudah max skin ya. Oke sudah max level itu kan levelnya, karena Ocha kan sebelumnya ya pernah review untuk GKS Unicorn lah ya. Oke sekarang kita langsung aja kita kasih barrel apa nih. Ini Ocha barrel, Ocha marksman, terus combat stock. Bener sih ini perknya. Double kill tidak, unequip. Lasernya bagusnya OEC laser taktikal sih mah bro ya. Oke. Kalau di unicorn Ocha biasanya tuh pakai ini mah bro ya. Apa? Oke, Ocha pengen yang 32 aja deh. 32 40 ya. Oke, 40 deh mah bro. 40. Kalau di GKS Unicorn Ocha biasanya pakai muzzle monolithic suppressor, tapi karena ini Ocha lagi brand lagi official gacha ya. Jadi Ocha mau denger suaranya tanpa monolithic suppressor ya, Ma Bro ya. Harusnya ini stoknya Ocha ganti ke monolithic ya, Ma Bro. Tapi kalau kalian mau nyoba ya silakan, Ma Bro. Oke. Ocha di sini pakai combat stock. Oke. Mantap sih ini udah. Ini harus dikasih granulate grip tip sih ya, supaya bullet spreadnya tuh tidak terlalu nyebar gitu mah bro. Oke okay. Segini udah pas banget sih, mobilitnya sih sedikit kurang, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oke okay, let's go. Lightweight ya, siap. Oke okay, quick fix. Oke okay, hardline. Oke okay, sudah mah bro, yuk kita langsung aja mah bro ya, kita gas kita hajar para publik ya mah bro ya. Ocha mau pakai apa ya di sini? BTW Ocha masih master 3 ya mah bro ranknya, karena Ocha baru ngepush ya mah bro ya. Ocha lagi jarang ngepush ya, lagi pergi mulu semenjak turnamen kemarin ya. Ya istirahat sejenak mah bro ya. Oke sebelum kita turnamen lagi nantinya. Oke let's go mah bro. Oke mah bro ya, Ocha udah di dalam game nih mah bro ya, dan dapat mapnya crash nih. Let's go kita coba aja nih, let's go nih mah bro ya. Weh kok pakai ICR yo, GKS Wanderer ya. Apakah kamu sehebat unicorn? Wanjir. Wah salah mah bro, Ocha begitu ya. Salah. Ocha, ngapain sih kamu? Enak ini mah bro ya, harusnya. Oke. Wah B-nya. Apa kabar B-nya? Tidak, masa kalah. Kita nggak boleh kalah mah bro ya. Let's go. Bravo, apa kabar nih? Wow, jauhnya mantap banget mah bro ya. Oke Ocha cuma penasaran sama suaranya aja. Mungkin ntar Ocha bakal ganti monolitik tuh ya, tadi Ocha bilang tadi ya, combat stock mah bro. Karena Ocha demennya pakai monolitik mah bro, kalau senjata yang kayak gini jatuhnya kayak mirip-mirip ya ini ya, SMG yang bisa dijadikan AR nih. Berarti ini dia cocok mah bro ya, kalau kita pakai kayak persistence gitu. Ah gue yang mulai nginjek, gak ada mau nginjek. Ya kita tuh harus objektif juga gitu loh ya kan. Dapet satu mah bro, lumayan lah ya. Oke mantap mah bro. Oke, UAV-nya mantap nih, sudah. Mati lagi mah bro musuhnya ya. Mana musuhnya mah bro? Oke, apakah ambil deh kayaknya. Wow, oke. Kayaknya kita jadi tukeran mah bro ya. Tiga udah kalau begitu. Oke, kita langsung ultiin aja deh. Waduh mah bro, pada mati semua, gimana ceritanya ini? Waduh. Kalau begitu ya, kalau mau majuin. Oke. Anda mungkin bisa bunuh saya, tapi tidak untuk kesekian kalinya. Let's go mah bro. UAV-nya.
Oke. Oke, asis luang. Yang bener aja, Oca. Oke, mau berumahan lagi musuhnya. Oke, mantap. Waduh, Mabro, ini namanya kita kandangin musuh ya. Betul, Oca kill baru 13 dong. Tapi ini setelah Oca pakai... Ya enak sih menurut Ocha, lebih enak daripada Unicorn. Karena menurut Ocha Iron Sight-nya Unicorn itu sangat mengganggu ya, menutupi sekali. Eh tapi tergantung sih, enaknya kalian aja. Mungkin ntar Ocha bakal bandingin lagi ya Pak Bro ya. Fan sendiri dibantai, oh anjay. Namanya juga kita lagi jadi musuh, Bambang. Oke Pak Bro. Sini ada orang nih harusnya. Kan? Benar rekam ambur. Oke, mantap. Oke. Oke, mantap. Bocor saja langsung. Oke, mantap, Mabro. Sakit banget emang ini senjata. Wih! Oke, mantap, Mabro. Kita kasih sakarsi. Oke, mantap. Mantap mah bro. Oke. Ratakan semua yang menghadang. Oke mah bro. Kita ratain semuanya ya mah bro ya. Wah sakit banget men. Kacau men. Kacau mah bro. Enak sekali ternyata. Saya enak ini. Oh, cesaya sekali mah bro maju-maju begitu. Oke, deploy. Kita pakai ultinya Mabro ya, let's go. Friendly air strike incoming. Oke. Oke, mantap Mabro. Wah. Ulti Ocha sayang sekali nih, tidak berguna sebenarnya. Oh, dapat satu tuh. Nalpam kill. Anjay, Mabro mantap ya. Ini enak sih tenan ini. Enak banget sih. Seru nih kayak gini. Oke. Mantap mah bro. Mana lagi musuhnya? Enemy air strike incoming. Careful. Caption C. Aduh salah banget. Ocha dibacok ternyata mah bro. Oke. Sakit banget sumpah long range ya. Ya. Ini senjata ini pokoknya cocok banget untuk middle range dan tidak sangat disarankan untuk short range banget ya mah bro ya, kecuali musuhnya aimnya lagi buruk dan aim kalian lagi bagus ya, ya sangat disarankan, silakan mah bro ya. Tapi kalau misalnya buat middle range long range itu oke, okay. So far so good lah ya, apalagi kalau cuma aja pakai monolitik kali ya. Oke mah bro. Oke, Mabri Ocha MVP di sini 55.400 poin ya, lumayan Mabri. Oke, let's go. Ocha langsung aja kasih achievement-nya ya. Kasih gunsmith-nya, ingetin lagi lah tadi kan udah dikasih tahu, tapi kasih tahu lagi. Oke, let's go. Oke, Mabri ini gunsmith-nya nih Mabri ya. Oke, tapi kalau Ocha harusnya ini kayak kayaknya Ocha copot ya, diganti monolitik sih. Karena Ocha lebih suka suara pakai monolitik itu kayak gimana gitu ya, Mabri ya. Satisfying banget. Satisfying enggak tuh? Oke, Mabri. Let's go Mabro, kalian silakan pakai ini ya Mabro ya. Oke. Okay. Mungkin setelah ini gua coba bakal bandingin ya. GKS Unicorn atau Wanderer, oke. Okay? Abis ini Mabro ya, abis video ini tetap enggak tahu sih ya. Semoga aja dibikin, kalau enggak dibikin ya Mabro, ya sudahlah, terima saja Mabro. Oke, okay, makasih udah menonton ya Mabro ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke Mabro ya. Yep. See you Mabro. Cara. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.